Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat CEO dimanapun teman-teman berada? Gimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar bareng, sharing ini bersama pemateri kita hari ini sudah datang, Bapak Wahyu Agus Aryadi. Ini nama tiga orang dijadikan satu, Pak, ini, Pak. Ah, Mas loh, Wahyu. Mas. Mas Jangan Pak ya. lah, ben dapat nom ya. Oh iya, Mas Wahyu. Beliau adalah teman saya, saudara saya, guru saya, pokoknya tumplek-plek ya. Halo. Eh, jangan ikut-ikutan. Buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, wah, silakan komen dulu. Komen, kota sama hadir. Kota masih hadir gitu ya. Nanti saya akan munculkan. Ini ada yang sudah beberapa yang muncul. Ini muridnya Pak Wahyu juga kayaknya. Absen. Sik. Nah, ini Kang Joko, Kang Susian hadir. Nyimak host sing ganteng dhewe. Ya, ayo silakan komen teman-teman. Ini murid-muridnya Pak Wahyu harusnya hadir semua ini ya. Nanti bakal seru hari ini. Kita akan membahas sebuah topik yang dibutuhkan untuk seorang pembisnis, pemilik bisnis, UMKM maupun corporate ya, yaitu leadership skill in the crisis COVID-19 bersama Bapak Agus Wahyu Aryadi, Wahyu Agus Aryadi. Beliau Anugerah Group PT Anugerah Kubah Indonesia. Nanti itu salah satunya. Jadi ada beberapa PT yang beliau komandani. Nanti perkenalan Pak ya, habis ini perkenalan Pak Wahyu. Nah, ini sudah gelar tikar. Sing melok susu tok ya. Fendi, Presiden Artanta. Guru-guru ku kabeh. Pemateri yang kapan lalu ya. Nah, ada lagi ini hadir. Assalamualaikum. Firanita Dewi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Fredika Pratama. Jomblo hadir. Maksud saya ini jomblo, nggak mungkin. Ya. Siapa lagi yang hadir, komen dulu sambil nunggu yang teman-teman yang lainnya. Waduh. Hari ini kita ngobrol santai, Pak ya. Oke. Okay. Temanya apa, Pak ini, Pak? Serius tapi santai tadi. Ya, curhat-curhatan boleh lah. Ya, boleh. Teman-teman, webinar ini bertujuan untuk kita biar bisa saling belajar. Mungkin ada sebagian dari kita ini buntu di kondisi yang tidak menentu. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi ini, jadi belajar dari orang-orang yang sudah duluan di tiap-tiap kategori bisnis. Kita kemarin sudah menghadirkan tentang kuliner, ada tentang digital marketing juga. Ini hari ini Pak Wahyu ini bisnisnya banyak konstruksi, kemudian proyek-proyek gitu Pak ya. Dan beliau ini membawai timnya ada 200 ini, 200 orang lebih dan yang harus diselamatkan saat ini. Nanti kita simak bagaimana itu caranya. 200 orang itu otomatis cost-nya ya tidak mudah ya. Dan mungkin piye carane ya, piye carane. Gitu. Siapa lagi yang sudah hadir bagi teman-teman yang mengikuti webinar hari ini nanti bisa komen di kolom komen. Tanya-tanya. Suaranya sudah jelas belum, monggo? Cek, cek. Cek sound. Sudah, Pak, ya? Lumayan, ya? Cek, cek. Oke. 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 Ini nanti akan disiarkan live di fanpage-nya Juragan Online sama YouTube-nya. Teman-teman bisa mengikuti juga webinar-webinar sebelumnya bersama beberapa praktisi. Menemukan ide, bagaimana riset, bagaimana cari peluang. Kemarin sudah dibahas sebelum ini. Nah, hari ini kita nanti akan membahas leadership skill. Jadi bagaimana kompetensi leadership bagi seorang pemilik bisnis. Ini hostnya magang ya. Jadi ya, host magang ya beginilah aja. Jadi ya ngos-ngosan ini ya. Ngos-ngosan ya, ngos-ngosan.
Gak jelas, semakin gak jelas. Oke, Pak Wahyu, kita siap ngobrol ini? Oke, siap. Insya Allah, kita mulai dari mana ya? Mulai dari nol ya, Pak ya? Oke. Jangan terdek ya, Pak ya. Nah, ini siapa ini? Pak Adi Sutono, jelas, selek, jos. Ardanita hadir. Oke, Mas, muridmu, Mas. Calon wali kota dan bupati Kediri selanjutnya. Ngawur. Ibnu Sultan. Wong Cirebon. Ibnu Sultan ini muridnya Mas Wahyu. Ini. Saya nggak murid, nggak punya murid, Mas. Dia aktif, Mas. Tiap hari ikut webinar. Wong Cirebon yang nyasar di Kampung Inggris Pare. Kok nggak bisa? Oke. Mana lagi ini ya? Kiki. Warung online hadir, Kiki Yunita hadir. Siapa lagi yang hadir ini? Kotanya disebutkan kalau bisa. Kediri, Jombang, Tulungagung, Pandaan, Warujaing, Merican, Merican, Merican. Kayak saya kayak tukang len ya, tukang len. Oke, okay. Ngobrol sambil nunggu pertanyaan teman-teman. Mungkin Pak Wahyu kenalan dulu nama background-nya buat teman-teman yang belum tahu hari ini, Pak. Kemudian nanti komennya lah seputar COVID-19 ini, dampaknya yang sudah menghantam berbagai aspek ini, UKM, korporat, dan teman-teman Pak Wahyu mungkin gambarannya bagaimana. Monggo, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya di online. Sabar-sabar, juga... oke. Ya, lama nggak ketemu Mas Sigit face to face, kita ketemu by online. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Agus Aryadi, biasa dipanggil Wahyu. Asli Trenggalek, tinggal di Kediri, dan ada beberapa bisnis yang kita jalankan di bawah naungan Ken Corporation. PT Cahaya Anugrah Niaga Corp gitu ya. Yang di dalamnya ada beberapa perusahaan, 7 perusahaan, dan ya sangat terasa bagaimana pandemi ini terhadap bisnis kita. Ya, teman-teman yang pengusaha pun juga pasti merasakan bagaimana efek dari pandemi COVID-19 ini. Teman-teman semuanya, beberapa waktu sebelum pandemi COVID-19 menghantam Indonesia, masuk di Indonesia, saya pernah mengulas tentang VUCA. Ya. VUCA. Saya yakin teman-teman sudah pernah atau mempelajari apa itu VUCA dan sebagainya. Ya. Apa itu VUCA, Mas? VUCA, V-nya volatility, yang artinya perubahan dinamika yang terjadi itu sedemikian cepatnya. Kemudian U-nya, uncertainty, di mana segala sesuatu itu nggak bisa diprediksi. Ya. Bahkan kita punya planning panjang dan sebagainya. Kalau dulu kan kita, mentor-mentor kita sering nyuruh kita untuk bikin planning 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Kalau saya untuk saat ini terkait dengan VUCA ini, kita nggak bisa bikin planning yang panjang-panjang gitu ya. Planning 5 tahun itu udah nggak bisa gitu. Bahkan planning 1 tahun pun ini ya kita nggak bisa lakukan ya. Kalau teman-teman masuk di ruangan saya ini, sebelah barat itu full dengan target kita 2020 yang sudah kita deskripsikan, sudah kita detailkan penuh satu tembok sana. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, nggak bisa itu kita eksekusi. Gitu. Artinya memang inilah segala sesuatu nggak bisa diprediksi. Kemudian C-nya, ya, buka C-nya, complexity. Yang artinya apa yang terjadi, segala sesuatu yang gangguan-gangguan yang terjadi di organisasi perusahaan kita itu sangat kompleks.
ya, bukan hanya melulu tentang marketing, bukan hanya melulu tentang manufakturnya, tapi semuanya harus terhandle dengan baik, karena gangguan ataupun masalah itu bisa muncul dari mana saja. Kemudian yang terakhir adalah A-nya adalah ambiguity, di mana segala sesuatunya serba tidak pasti gitu. Itu teman-teman, dan sangat kita rasakan bagaimana efek COVID-19 ini, satu bulan kurang lebih hampir dua bulan ya kita merasakan kondisi ini. Ini luar biasa. Ya, yang jelas saya yang bisnis di wisata tutup 100%, close. Kemudian kuliner sementara tutup, kita sedang mempersiapkan apa yang terbaik untuk kuliner kita, ya, karena memang tempat kuliner kita tempat nongkrong ya, sehingga perlu gak bisa nongkrong lebih matang gitu. Gak bisa nongkrong ya. Kemudian sekarang, ya, mayoritas bisnis kita yang lain adalah di konstruksi, entah yang kubah masjid yang memang punya market khusus ya, PT Anugerah Kubah Indonesia yang bisa dikatakan paling besar di kami, ini punya market khusus masjid-masjid di seluruh Indonesia, juga alhamdulillah kita masuk ke Asia Tenggara. Kita sekarang lagi ada project di Filipina. Kemarin sempat pengiriman barang terhambat di Tarakan, nggak bisa masuk Filipina. Sekarang bisa masuk Filipina, tapi kita nggak bisa pemasangan. Masalah juga itu. Kemudian konstruksi yang lain, kita ada konstruksi umum yang juga semuanya serba kemarin sudah kita planning baik, kita masih merasa oh masih aman gitu ya. Misal kemarin kita ada proyek di bandara, di Terminal 3 Soekarno-Hatta, yang kemudian karena efek bandara harus ditutup, ya kita harus stop gitu ya. Padahal proyek masih, progresnya masih 40%. Kita nggak bisa nagih, termin nggak bisa cair gitu. Berat juga gitu. Seperti ini kondisi-kondisi yang ada teman-teman. Sehingga bagaimana sebagai seorang leader ya, kita harus mampu benar-benar respect ya, respon kita harus gerak cepat, kemudian kita harus benar-benar memonitor bagaimana perkembangan dari hari ke hari gitu ya. Kami di PT Anugerah Kubah Indonesia sudah mempersiapkan plan A, B, C itu di kurang lebih pertengahan Maret ya. Pertengahan Maret. Pengumuman Pak Jokowi. Pengumuman, itu kita udah meeting tim, kemudian kita bikin planning A, planning B, dan planning C. Hari ini kita berada di planning B. Ini yang memang harus kita siapkan dari awal, sehingga kemarin yang saya lakukan adalah kembali pada masalah bertahan. Ya. Yang penting kita punya target besar, target sekian M dalam tahun, sekian ratus M malah dalam tahun 2020. Ini udah nggak bisa kita eksekusi yang jelas. Sekarang mikirnya adalah bagaimana kita bertahan. Awalnya kita menentukan waktu 6 bulan. Ya. Yang kemudian kita evaluasi sekarang kita harus siap dengan 9 bulan dari April kemarin, dari awal April. Artinya teman-teman semuanya, saya sempat menghitung cash saya yang ada sekarang berapa. Dengan kondisi normal, saya akan mampu bertahan berapa lama. Ya. Kemarin ya saya share aja, saya buka-bukaan gitu ya. Karena mulai pandemi ini masuk, kita produksi kubah masjid jalan, sampai hari ini masih ada proyek, masih ada SPK baru masuk, tapi kita hanya sebatas bisa pengiriman. Kita nggak bisa pemasangan. Karena ya kalau pemasangan otomatis harus keluar kota, keluar Jawa, dan sebagainya. Pembatasan wilayah. Pembatasan wilayah.
Sehingga termin ya bisanya sampai 50%. Ini sangat mengganggu cash flow kita gitu. Ya, akhirnya saya berhitung uang yang ada sekarang dengan asumsi saya nggak ada tambahan uang lagi. Ini mampunya berapa bulan sih gitu. Oh, ternyata normal ini 4 bulan bisanya. Padahal kita butuhnya adalah 9 bulan. Bagaimana? Ya, akhirnya saya ngomong sama tim, kita ngobrol dengan tim bagaimana baiknya kondisi ini sehingga kita nggak berharap ada PHK di perusahaan kita. Kita nggak berharap ada ya orang-orang yang kemudian dirumahkan sebenarnya gitu. Sehingga kemudian kita tata, oke, akhirnya tim kita jadikan 2 grup, ada grup A, grup B yang masuknya per 2 hari dan gaji menyesuaikan. Ya. Jadi gajinya ada 100% lagi. Separuh gitu. Separuh berarti ya. Iya, bisa jadi. Yang jelas itu kita sampaikan kepada tim dan ya kita ngomongnya dari hati ke hati karena memang kami mengkondisikan tim ini sebagai tim yang agile ya. Udah 2 tahun kita implementasi bisnis agility dengan Scrum dan sebagainya. Ini alhamdulillah membawa efek yang luar biasa pada teman-teman tim di Kupa sehingga ketika ada kondisi-kondisi seperti ini ya kita diskusikan gitu. Kita yang terbaik seperti apa? Kita mikirnya bagaimana teman-teman semuanya tetap bisa bekerja, ya. Karena kalau harus di ini, mereka ada anak istri yang harus ditanggung di rumahnya, sehingga semangat kita adalah bagaimana semangat semuanya terselamatkan, gitu. Makanya ada teman-teman yang bahkan ada tim produk, ada teman produksi yang bilang ke kami, Pak, saya tetap masuknya tiap hari, tapi gajinya separuh aja, gitu. Kemudian ada juga sampai segitunya ya. Iya. Militan berarti. Ya, ada di manajemen di perusahaan satunya pun kemarin juga gitu. Kami tetap akan masuk setiap hari. Kami gajinya separuh dari gaji normal. Iya. Karena kenapa? Sebenarnya kita tuh punya uang, tapi masih berwujud piutang-piutang yang memang kalaupun kita tagih belum bisa karena terminal progresnya belum jalan gitu. Kita nggak bisa melengkapi progres gitu. Benar-benar. Itu yang terjadi di kami ya dan memang sebagai leader kita harus tadi ya bagaimana kita berpikir yang lebih luas ya. Kita nggak akan hanya berpikir tentang diri kita tapi bagaimana tim kita, bagaimana teman-teman yang bareng-bareng mencari rezeki bareng-bareng di sini, ini semuanya aman gitu. Sehingga fokus-fokus di kami adalah memang hari ini adalah cash. Bagaimana kita menjaga cash kita. Ya. Oh ya, saya kembali pada tadi. Kemudian kita kondisikan tim untuk masuk jadi 2 tim, masuk dalam 1 bulan hanya separuh. Dengan gaji menyesuaikan akhirnya bisa menambah panjang nafas kita nafas dari awalnya kurang lebih 4 bulanan kita berharap ini bisa sampai 9 bulan gitu. Itu asumsinya nggak ada pemasukan tapi ya alhamdulillah masih ada gitu walaupun memang nggak bisa maksimal seperti normal gitu. Nah ini yang teman-teman harus kita jaga adalah bagaimana kita fokus menjaga cash kita, bagaimana menghasilkan cash sebanyak-banyaknya, semua kebijakan kita pun harus tata menjadi kebijakan yang berbasis pada cash. Kemudian rubah piutang-piutang yang ada menjadi cash, ya. Tagih. Kalau ada yang masih bisa cair ya udah. Kita cairkan. Kemudian kalaupun kita ada beberapa produk, kita utamakan produk-produk yang perputarannya cepat. Dia nggak perlu lama untuk menghasilkan cash. Ya. Kita hindari, ya kalau di kami mau nggak mau memang project ya, akhirnya harus pay termin. Tapi kita harus pilih termin-termin yang mudah, yang pembayarannya mudah, ya, dan kita jauhi project yang panjang,
kemudian apa terlihat bagaimana orangnya juga itu pengaruh ya. Kalau itu angel ya wis gak usah diambil gitu. Kemudian yang kedua, selain kita fokus pada cash adalah mengurangi biaya, Mas. Bagaimana biaya-biaya ya bulanan kita itu bisa terkurangi. Misalkan merubah fixed cost menjadi variable cost ya. Bisa enggak? Bisa. Kemudian bagaimana biaya-biaya itu bisa kita sekalian masukkan dalam harga barang dan sebagainya. Sehingga kita bisa meminimalisir kos-kos kita gitu. Selanjutnya adalah semuanya harus berhemat, baik secara organisasi bisnis ataupun secara pribadi kita harus berhemat. Sehingga memang ketika saya ambil kebijakan tim kita bagi jadi dua, kemudian dua hari masuk, dua hari libur, itu saya sampaikan kepada semua tim. Saya berharap teman-teman kreatif tidak hanya hari ini mengandalkan dari perusahaan, tapi bagaimana dua harinya di rumah pun bisa menghasilkan. Jadi saya amati ada teman-teman yang jualan masker juga ada, kemudian ada yang jualan mesin-mesin las dan sebagainya ada yang buka bengkel las di rumah juga ada. Ini yang saya salut pada teman-teman. Iya, yang penting laku. Sekarang udah, gak usah mikir gengsi ya jualan. Gengsi. Apa ada salah satu manajer kita juga yang jualan es ya, jualan es gitu ya. Es apa itu? Ada. Es lilin gitu? Bukan, es apa ya di ya untuk buka puasa gitu loh. Oh. Jadi kayak dulu sampe lihat pernah gitu ya. Saya pernah. Jualan apapun es di bulan Ramadan. Enggak laku. Bulan Ramadan enggak laku, alhamdulillah. Nah, ini menarik ya sekali ceritanya. Kita tampilkan dulu, Mas. Siapa saja yang hadir? Apa itu? Yang sudah komen ini tampilkan dulu. Nanti di stop dulu. Oh, materinya sangat menarik. Ini dari Pak Budi. Pak Budi Nur Ahmad Kediri hadir. Pak Asror, khusus malam ini ikut, Mas. Pak Asror. Kenal orang Pak Ustadz ini. Masyaallah. Brawijaya Akikoh, Lek, saya pesan kaos Abdurrahman bin Auf-nya bisa. Nah, nanti jabri lek sikit ya, tak badeni. Ini gak jalan kaos ya. Beber Kloso, ngecam kopi ini. Ima. Archicon. Siapa Mas? Aku gak. Ini Mas Priyo ini keren ini. Gura selalu hadir, Masya Allah. Ngadilueh hadir, Lodo ngadilueh Mas. Tonggone sampe nih. Berangkat. Sebelahnya berangkat kan ada ngadilueh. Beliau ini buasnya. Wah, ini semangat sekali ini. Jadi ini yang sudah hadir, komen ya. GNR Performance. Ini suhu-suhu. Teman semua ini. Tempatku libur dua hari sekali, banyak yang komplain. Arsi chicken. Yang chicken, libur apanya itu? Yang libur usahanya apa karyawannya aja? Nanti biar komen lagi. Beras kencur Santika Pare hadir. Oh, wake. Salat, dedelan salat. Oke, Lek. Norik absen. Iki bolone Lek Wayu kabeh iki. Iya. Andri Firmansah, ini beliau Surabaya ini. Boloku iki, Pak. Insyaallah. Ngancar hadir. Tak munculnya semua, mantap, semoga lancar terus usahanya. Kang Siswantoro. Nah, iki muridnya Pak Wayu cah iki. Orang murid iki. Bola gunung. Walang duren iki. Bang Oki Oscar ngandani krecek karo. Ngadai Mas. Oh, ngadai krecek. Bosnya magang ini Mas Bang Oki. Ngadai krecek karo delok. Krecek gadung karo delok lek. Oh, iki bakulan krecek iki. Boleh dikirim ini sampelnya. Oh, tadi Mbak Arsi karyawan. Oh. Yeah. Ibu dua hari sekali, padha kaya Pak Wahyu. Wah, iki bola Wahyu iki. Ini mak beber kelas. Ini guru saya ini. Guru saya ini, Marzen.
Nah, ini satu lagi ya, teman TDA juga. Aduh, saya anu nggak usah dilanjut ya Mas, lah konco-konco DWKP. Gak apa-apa. Lanjut Mas, dari tadi kan berhemat sampai berhemat. Ini yang berhemat tahapannya tidak hanya manajemen ya ini ya. Iya, tapi secara organisasi kita berhemat. Onre yang secara, berhemat juga. Iya, semuanya, semuanya harus ini, berhemat. Koncone sampean iki. Ais. Kono ya ra tau ngetari koi to, Mas. Gara ibu tonggo dhewe lho padahal ya. Oke. Lanjut Mas, tadi yang berhemat siapa saja dari ya, semua aspek ya, mulai ownernya juga semuanya. Jadi mulai ya secara organisasi bisnis kita juga berhemat, bahkan saya sampaikan ke tim kalau belanja kita nggak usah nyetok banyak-banyak ya, karena memang di perusahaan-perusahaan kami, kami terbiasa beli bahan itu cash Mas. Jadi alhamdulillah hari ini kita nggak punya hutang ke supplier dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita budayakan beli bahannya, materialnya cash. Sehingga kemarin saya minta untuk mengurangi stok-stok kita seperlunya aja. Ketika ada proyek baru ambil, ketika ada proyek baru ambil. Artinya cash kita biar terjaga. Berhemat juga di sisi individual. Bagaimana semua tim bisa berhemat, ya. Ya otomatis memang harus berhemat. Artinya hari ini kalau kita mau kemana-mana juga terbatas banget. Dulu mungkin saya sebulan di rumah seminggu ya, selainnya di luar rumah. Sekarang nggak bisa kemana-mana, ya udah di rumah terus gitu. Kemudian misalkan kita punya hutang gitu ya, jangan memaksakan dana yang kita miliki saat ini full untuk bayar hutang. Tapi tetap bagaimana cash itu masih mampu menghidupkan roda usaha kita, roda bisnis kita. Bahkan kalau perlu yang ada hutang-hutang ke supplier ya minta keringanan untuk ditunda dulu. Sehingga cash yang ada di perusahaan kita, di bisnis kita masih aman. Ya, sebisa mungkin dengan supplier itu win-win gitu ya Mas ya. Jadi kalau ya, bisa diundur, kita harus nego. Kalau bisa mereka diundur, juga ya diundur gitu. Juga tahu ke kondisi sama, kita. Sama gitu. Iya, sebenarnya mereka pun juga kondisinya sama gitu. Sama. Mereka juga kesulitan, tapi saya yakin kalau kita selama ini membangun hubungan yang baik, bermitra dengan baik, ya pasti mereka nggak hanya mikir hari ini, tapi akan mikir ke depan bagaimana saling menguntungkan. Ya. Ya, kemudian ya sebagai leader juga kita harus bisa membuka peluang-peluang baru yang memang itu bisa menghasilkan pemasukan. Ya, ini yang memang saya masih dalam proses riset semuanya, karena yang jelas konstruksi ya seperti yang tadi saya sampaikan di pembukaan tadi sore Mas. Sedikit bahwa yang disharingkan Mas Wendy, Mas Rofiul kemarin, konstruksi itu salah satu yang kena efek merah gitu ya, atau bahkan bisa mati gitu. Padahal kategori kiri merah semua ya, itu. Iya, iya. Ini yang memang membuat saya pun harus berpikir kira-kira apa yang saya harus masuki lagi di kondisi yang seperti ini. Sehingga memang setiap leader, setiap pemimpin harus punya ide-ide kreatif, senantiasa mengikuti banyak hal ya. Termasuk tadi saya ngikut kelas online di komunitas, salah satu komunitas, saya dapat insight baru. Oh ini seperti ini gitu. Ya insya Allah akan segera kita terapkan di kuliner kita kayak gitu. Jadi penting kita belajar bareng ya. Belajar bareng di online-online seperti ini kita ikut, insya Allah banyak insight-insight baru yang menjadikan seorang leader itu punya acuan untuk mengambil keputusan yang betul betul ya. Dan memang kita dituntut untuk cepat ngambil keputusannya. Kalau di saat seperti ini kita kelamaan ya udah
bisa mati atau bahkan mungkin diambil yang lain kesempatan-kesempatan itu, walaupun nggak masalah sebenarnya. Kemudian seperti yang terakhir itu Mas, di beberapa komunitas kan ada yang sudah share apa itu studi-studi kemarin dampak corona ini, seperti yang di-share Mas Wahyu PDF itulah. Itu sebagai acuan data, informasi sama fakta, hari ini kan dibutuhkan benar sama untuk kita sebagai leader gitu lah dalam mengambil keputusan. Iya. Iya. Ya, emang tetap sebagai leader itu dituntut kita banyak belajar, ya. Kalau kesulitan baca, ya YouTube sudah banyak yang mengulas, webinar-webinar gratis atau kelas-kelas online banyak diberikan, kita tinggal mau atau enggak. Dan itu tadi secara nggak langsung akan membuka paradigma kita, membuka kekuatan mindset kita untuk segera kalau kondisi ini saya harus gini, harus gini, harus gini dan sebagainya, ya seperti yang ada dalam apa konsep-konsep agile leadership, ya bagaimana seorang pemimpin pun harus lincah untuk adaptif mengikuti segala perubahan yang terjadi. Itu di sisi leader. Dan di sisi tim, tim pun juga harus adaptif, ya. Business agility itu memang secara nggak langsung akan membentuk budaya orang-orang yang bergerak sendiri harus tanpa harus diperintah, gitu. Jadi alhamdulillah kami merasakan efek yang luar biasa ketika 2 tahun lebih kita implementasi bisnis agility, white scrum dan sebagainya yang tidak mengharuskan seorang leader hadir di situ, tapi paling tidak value-value dari kita, arahan-arahan kita masuk di mereka dan mereka bisa mengeksekusi dengan kreativitas mereka. Yang penting tetap ada komunikasi dalam timnya. Karena yang kita bentuk bukan Superman tapi seperti Superman. Masya Allah. Yang terakhir Mas Sigit, bagaimana sebagai leader kita, ya benar kita hari ini sedang kesulitan, tapi orang-orang yang di bawah kita lebih kesulitan dari kita banyak. Gitu. Sehingga budaya-budaya yang harus senantiasa kita hidupkan di organisasi perusahaan kita, ya budaya berbagi. Ya. Ini yang memang ya Mas Sigit tahu sendiri bagaimana saya dulu memulai ini gitu ya, dari benar-benar minus. Kalau ya, orang teman-teman memulai usaha dari nol, benar dari minus. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita punya bisnis seperti ini, salah satunya memang dibukakan pintu rezeki dari Allah melalui Mas Sigit. Saya cerita dikit, nggak apa-apa. Biasa. Karena, jadi saya waktu itu masih teknisi servis handphone, saya sering ketemu sholat di masjid sama Mas Sigit ini. Oh, anak masjid dulu. Belajar, iya. Kita kan sering curhat-curhatan di masjid dulu, Mas. Curhat, podo luwene ini. Podo luwene ini, podo, ya wis. Iya, yang ngajari saya digital marketing Mas Sigit. Kemudian membuatkan website pertama kali saya ya Mas Sigit ini. Terima kasih banyak Mas Sigit. Saya hanya putaran debu, Pak. Berbagi dan di saat kondisi seperti ini ya sebanyak-banyaknya, kalau kita bisa sebanyak-banyaknya. Baik apakah itu sembako, apakah yang lain yang memang banyak orang-orang di sekitar kita sedang membutuhkan itu gitu. Itu juga salah satu yang kami berusaha menjaga mental tim ya. Ya secara nggak langsung tim pun juga down dengan kondisi ini, tapi salah satu cara kami untuk menjaga mental tim adalah dengan berbagi. Artinya gini, kita sampaikan pada seluruh tim, tolong didata teman-teman tim, siapa yang di sekitar rumahnya, tetangganya, saudaranya, atau siapapun kekurangan. Ya. Di awal dulu kita fokus ke
penjual-penjual yang di sekolah, kemudian pedagang keliling dan sebagainya. Itu teman-teman tim yang di sekitar rumahnya ada yang seperti itu, tolong didata. Kita sebar sembako. Hari ini juga kita tim yang kita minta data, apa? Mereka yang cari data, ke mereka yang nyerahkan ke tetangganya, mereka yang nyerahkan ke saudara yang membutuhkan. Secara nggak langsung itu kami berharap juga akan membentuk mental tim bahwa alhamdulillah saya masih bisa membantu yang lain gitu dengan kondisi yang seperti ini. Masya Allah. Itu jadi seperti di kondisi, yang di kondisi susah tapi tetap bisa berbagi itu malah sedekah yang paling afdal itu ya Mas ya. Jadi amin insyaallah. Jadi ini kan timnya ada tips ini buat teman-teman ya. Timnya untuk menjaga semangatnya, bijak berbagi ya. Saya kemarin kok melihat postingannya Mas Wahyu kan beberapa ada sampai yang bagi-bagi masker, kemudian ojol itu ya, ojol, bagi-bagi nasi kotak, kemudian yang terakhir itu ambulan malah ya, ekstrim ini, menyerahkan ambulan ke LMI ya. Jadi kondisi susah malah berbaginya digenjot gitu Mas ya. Itu mungkin ada sudut pandang lain dari Mas Wahyu, se-ekstrim itu, jadi sedekahnya ekstrim kayaknya gitu lah. Iya Mas, apa kalau terkait dengan sedekah ya memang sudah nggak bisa di apa nggak bisa di komplain lagi bahwa itu memang luar biasa gitu. Baik untuk segalanya sedekah, bahkan kalau orang meninggal ketika keinginan pertama kali ketika misalkan dihidupkan lagi kan untuk bersedekah Mas ya. Masya Allah, ya benar. Jadi memang ini yang harus kita maksimalkan. Dan ya alhamdulillah kami membangun perusahaan ini dari nol tanpa gak punya modal, gak ambil perbankan, gak ada investor. Alhamdulillah sekarang berkembang ini sama, kami merasakan itu adalah juga efek dari sedekah ya, yang ya sering saya bilang ke teman-teman memang kita harus membiasakan sedekah yang ekstrim gitu. Jadi kalau sedekah yang biasa itu kita udah biasa, tapi bagaimana kita berupaya sedekah yang sebanyak-banyaknya yang kadang mungkin nilainya juga membuat kita sendiri berdek gitu. Itu perlu kayaknya gitu. Kalau teman-teman sudah pernah sedekah tapi berdek, wah ini tak nganu enak pernah berarti sudah. Iya, tetap kita melihat ke diri kita Mas. Apa ke bagaimana kalau kita bisnis ya harus tetap ada yang jalan dengan bisnis kita, jangan semuanya disedekahkan. Wong kelasnya Abdurrahman bin Auf aja, beliau dari hasil perniagaannya, dari hasil bisnisnya itu dari 100% 30%-nya dikembalikan untuk jadi modal, 30%-nya disedekahkan, 30%-nya untuk dinikmati. Ini yang artinya enggak 100% yang semuanya di ini, nanti enggak berkembang juga usaha kita. Tetap ya manajemen langit dengan manajemen ikhtiar itu harus sejalan gitu. Iya, benar-benar. Ditahan dulu Mas, ini yang komen ada lagi. Wes. Biar teman-teman yang hadir interaktif ya. Jadi biar tahu ini. Sedekah Pak Wahyu matur nuwun di Masjid Ngaduleh lewat Mas Agus Sawahan. Semoga selalu berkah. Amin. Enggak ngerti saya. Iya, Mas. Aku juga enggak ngerti, Mas. Agus Sawahan. Amin gitu aja. Amin. Kemudian Satria Publishing siap belajar. Suhune Pak Ketua ini. Pak Ketua. Cocok iki. Freddy, teman-teman yang komen monggo lo ya. Nanti saya munculkan kayak gini. Freddy Kurniawan hadir. Bras Kencur, Santika hadir. Iyam Prasetyo. Eling gak, Mas? Suhui. Mantap, Pak, motivasinya. Pak Doni Erwanto. Monggo yang bertanya-tanya. Yang ngajarin saya dari nol
Juga Mas Sigi, terima kasih Mas Sigi. Semoga disegerakan. Segera apa ini gak jelas. Doa ya harus spesifik Mas. Heri Laksono. Nah, ini lah Mas. Volume Mas. Pak Wayu, I love you. Waduh, ngeri. Padahal lanangnya I love you. Ada horror aja. Sekarang dia pivot ke anu Mas. Minyak oles Pak Mas itu Mas. Insyaallah. Bubur mesem kok minyak oles sih? Oh, gak kenal vanilin. Itu kan. Oh, salah ini. Salah satu yang mendukung baby boomer nanti ya. Iki lho, I love you pecen. Minyak olesnya hubungi kemana ya ini? Astagfirullah, udah. Lanjut Pak Wahyu. Nah, ini kan ya. Yeah. Leader harus cepat mengambil keputusan, dan ini perlu komunikasi ya, mungkin tipsnya ya, yang kita komunikasi itu jajaran atas, tengah, atau yang bawah, pokoknya kerja saja, atau atas saja yang bisa diajak berstrategi ini, yang bawah pokoknya yeah. jalan, atau semuanya, semua lapisan ini Mas Wahyu, turun semua. Iya. Yeah. Cara komunikasinya. Jadi, memang semuanya juga sangat terpengaruh, sangat tergantung bagaimana kultur organisasinya. Kalau kita ngomong kultur ya semuanya, baik tim inti atau manajemen juga tim di lapangan. Ini memang kita bangun budaya, Mas, budaya organisasinya kita bangun gitu. Dan memang dari awal dulu dengan konsep agility itu budaya yang kita bangun adalah clan, artinya kekeluargaan. Apa we? Clan itu kekeluargaan, ya kekeluargaan. Bagaimana ya kita kerja bareng-bareng di sini, kita berupaya menghilangkan batas-batas apa jabatan ya. Ya. Atau kalau istilah ininya egaliter ya. Egaliter. Dimana ya tetap ada yang namanya pimpinan, tetap ada yang namanya leader, tapi semuanya berani berpendapat, semuanya berani menyampaikan unek-uneknya, memberikan yang terbaik untuk perusahaan gitu. Dan dari situlah kemudian efeknya juga sampai hari ini. Artinya tetap memang kalau hal-hal strategis saya ngambilnya di manajemen. Yang kita ajak diskusi itu banyak di teman-teman manajemen, kalaupun di teman-teman operasional di produksi, kita ada kepala-kepala produksi ya, kepala divisi yang seringkali kita juga ajak ngobrol mereka. Dan tetap ya kita komunikasikan dengan baik, kita hindari apa ya yang sifatnya langsung top down gitu ya. Tapi bagaimana segala keputusan yang ada di sini itu kita seringnya by diskusi. Ya tetap saya punya usulan. Teman-teman saya punya usulan gini, misalkan gini gimana? Ada monggo, kalau ada yang sepakat, ada yang punya usulan lain, ya nanti kita cari yang terbaik seperti apa. Gitu ya? Ya, manajemen tetap untuk mengambil keputusan strategis, dan di manajemen pun juga ada beberapa tingkatan, ya ada manajer, ada kepala divisi, dan sebagainya. Itu tergantung hierarki di organisasi masing-masingnya. Ya. Jadi memang ini juga Mas, kalau tadi ada yang di kami diberlakukan 2 hari masuk 2 hari enggak, banyak yang komplain dan sebagainya. Kembali tadi masalah kultur ya. Jadi kalau budaya kita belum terbentuk memang kadang berat gitu. Bahkan ada teman-teman yang akhirnya ya udah dengan kondisi ini, kita akan bisa memilih mana tim yang loyal dan mana tim yang nggak loyal. Yang nggak loyal ya udah kita putus, yang loyal tetap bersama kita kayak gitu. Tapi, ini sebenarnya fit and proper test tim juga ya Mas ya. Iya. Tim ini akan keluar potensinya saat-saat susah ya. Kalau saat biasa, kondisi biasa kan sudah biasa. Tapi saat kita kere atau susah atau krisis kayak gini, siapa tim-tim yang benar-benar membersamai kita gitu ya? Iya, kita siap ya benar-benar fight untuk
hari ini untuk bertahannya perusahaan. Ya memang berat Mas, kemarin kita dituntut pajak ya, pajak pun juga lumayan kan. Kemudian hari ini dituntut THR, kemudian oh iya. Kalau habis ini THR membayang-bayang ini. Alhamdulillah kalau kami THR sudah siap. Nah, karena memang caranya gimana Pak? Perusahaan disiapkan ya, sudah disisikan gitu ya. Di perusahaan-perusahaan kami yang sudah jalan itu memang kita minta sejak sebulan setelah Lebaran tahun kemarin untuk menabung. Jadi menabung, ya. Setiap perusahaan ada dana cadangan yang itu memang untuk bukan ya cadangan bisa, kemudian untuk THR itu sudah siap, kemudian bonus umroh kita sudah siap dari situ, bonus berkorban untuk karyawan kita sudah siap dari situ. Jadi ya alhamdulillah kita untuk THR sudah enggak pusing ini sudah. Kalaupun dibagikan sekarang udah siap. Siap. Karena memang kita udah siapkan jauh-jauh hari. Jadi kalau nah, cocok ya. Podo ya. Podo lek dan cocok jadi. Berarti aku kita ARP untuk THR nih karena lek topiknya. Ya, mas, satu lagi Mas terkait dengan tadi ya membangun budaya kerja dan itu juga bagaimana leader mampu membaur dengan baik dengan timnya. Artinya peluang-peluang kebaikan yang lain. Ya misalkan kalau di perusahaan kita ada bonus umroh gitu ya. Kita sampaikan kepada semua tim bahwa semua target kita adalah semua tim harus umroh gitu. Sehingga ya kita di setiap perusahaan pasti nabung. Oh, perusahaan yang sudah jalan bagus ya misal di Aki dikubah ya target kita tahun ini sebenarnya target kita berapa ya? 12 atau 15 orang yang berangkat. Di perusahaan lain ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Gitu. Itu akhirnya membentuk juga di teman-teman bahkan yang operasional ya produksi itu merasa memiliki perusahaannya itu ada gitu ya. Iya, benar-benar. Termasuk selain di pandemi ya kita ada program bantuan untuk janda tua dan anak-anak yatim itu ya dari tetangga-tetangga tim sendiri, tetangga-tetangga kami sendiri. Kalau kalau Mak Wahyu mau cerita ini timnya sekitar pabrik ya. Jadi tim-tim yang ada di sekarang ini warga sekitar juga. Kebanyakan warga sekitar. Kebanyakan warga sekitar, banyak yang dari kecamatan sebelah, bahkan dari kota juga ada, dari luar daerah juga ada. Udah. Kalau dulu memang sebatas orang-orang sini, sekarang udah dari mana-mana Mas. Jadi, ya, ya. Ini ada yang sudah hadir juga, Mas Rosi Setiawan hadir. Mbak Anissa Susyantini, ya, moga silakan yang mau tanya-tanya ini, karena ini temanya ngobrol santai. Mungkin prioritas apa Mas yang tadi ya, selain cash flow, kemudian kita harus berhemat, kemudian kita harus itu kemarin saya melihat ada yang itu apa nyemprot bikin semprotan-semprotan itu apa Mas yang bagian ngelas-ngelas itu buat disumbangkan atau dijual itu? Timnya Mas Wahyu bikin semprotan apa itu? Ruang untuk nyemprot lewat itu Mas. Oh alah. Itu dijual apa dibagi-bagi? Itu kemarin buat des apa masjid kalau nggak salah Mas. Oh dikasihkan. Pakai elektron. Kalau yang jelas memang tim pun kita arahkan untuk full support untuk bagaimana pencegahan COVID-19 ini, baik di skala perusahaan kita sendiri, ya di sini harus pakai masker kalau kerja, tetap menjaga physical distancing, kemudian cuci tangan, kemudian masuk ke ruang disinfektan, dan sebagainya kayak itu, tetap kita berlakukan. Juga kita berupaya membantu orang-orang sekitar, sehingga kita sediakan semprot yang skala besar Mas, bukan yang di punggung itu, tapi kita pakainya bawa mobil, pakai tangki besar, kita nyemprot jalan raya dan sebagainya. Ya ketika ada permintaan di wilayah sini ya kita siap. Dan itu semuanya tim yang kerjakan.
apa Itu dalam dalamnya apa, Mas? Dalamnya apa itu namanya? Dalamnya buat nyemprot loh, Mas. Itu desinfektan. Disinfektan. Nah, itu Ya. Dettol itu apa khusus ya itu ya? Bukan, khusus. Yang buat besar loh ya, skala besar maksudnya. Iya, tetap pakai itu, tapi yang aman buat manusia. Namanya apa itu? Apa ya, kita ambil produknya Pak Nonot Pare, dari Pare. Iya. Oh, iya, Nah, Masya Allah. itu aman. Insya Allah. Profil lagi. Masya ini Allah. Guru-guru saya semua ini. Ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan dari Juragan Koi. Jika terpaksa ada PHK. Siapa yang harus dipilih, Lek? Yang paling jelek kinerjanya, yang paling enggak bagus kinerjanya. Mungkin di setiap perusahaan ada penilaian karyawan ya, mungkin ya, kalau di Kuba ada. Mungkin ada. Nah, ini ada. Saatnya, atau mungkin sudah ada yang jadi korban PHK? Korban PHK. Alhamdulillah, kita belum. Ada, ya, ya, walaupun wisata kita tutup, kemudian kedai kita tutup, tetap teman-teman itu kita gaji. kedai ditutup tetap digaji. Iya. Enak ya. Iya. Bukan gaji itu, bukan gaji full, tapi kompensasi kompensasi. Kompensasi kita mereka paling enggak ya untuk ininya kebutuhannya adalah gitu. Memang bukan gaji full. Jadi semua yang tutup tetap ada kita berikan kompensasi itu yang tetap tapi dibicarakan secara kekeluargaan tadi Mas ya kayak benar benar ya. Asumsi tetap, apa pilihan-pilihan itulah iya kita ngomongnya tetap dari hati ke hati Mas jadi makanya saat ini lead apa pola-pola kepemimpinan yang bagus ya kalau saya lihat ya agile leadership itu jadi iya. Kita nggak ada lagi yang kayak dulu seorang otoriter. Leader otoriter marah-marah, gampang marah dan sebagainya gitu. Stroke, ya, kalaupun ada, kalaupun ada yang salah ya kita ada prosedurnya kan, ada SP1, SP2, kita ajak ngobrol dan sebagainya. Ya, memang wajar kalau kita marah, tapi cara-cara kita sekarang lebih banyak dengan diskusi, dengan ngobrol, disampaikan, bukan dengan bentak-bentak atau apa itu udah bukan zamannya lagi sekarang gitu. Ya, ini persis kayak sekarang. Kayak strateginya di Bagas kemarin kan juga timnya di model keluarga, ya sini dulur semuanya gitu. Iya. Ada rasa memiliki juga, terus Masya Allah ya, jadi di kondisi susah ini tidak duduk bareng, terus ya disampaikan apa adanya ya gitu ya Mas ya. Oke, ada lagi teman-teman yang bertanya, Pak Topik tadi sudah terjawab belum ya ini? Iya, kalau memang terpaksa ada PHK, kalau saya seperti itu dipilih siapa yang memang secara kalau saya lebih ke attitude juga ya, attitude yang kurang baik dan sebagainya, karena itu yang banyak mendasari Mas semuanya. Yo. Masih harus saya po winter tapi gak duwe akhlaknya adabnya itu ya gak iya. Dipakai. Gak bisa dia gak bisa kerja sama-sama tim itu udah susah. Ya yang kayak gitu yang memang sudah kita ingatkan, sudah kita arahkan tetap gak bisa ya. Yowis, gak iso gitu. Ya. Ah, ini ada pertanyaan masuk dari Java Product. Contohnya menerapkan konsep agile di perusahaan apa yo? Repon Pak. Contohnya. Contoh agile itu kan ya lincah tadi ya, lincah cekatan dan sebagainya. Artinya setiap ada arahan atau permasalahan apapun, tim itu langsung merespon, kemudian mereka mampu bergerak, mampu menyelesaikan persoalan atau apa tetap dalam koridor SOP yang ada. Dan mereka tanpa kita apa hadir, paksa-paksa hadir. Gitu tanpa kehadiran kita pun juga semuanya bisa jalan gitu ya bahkan kemarin dari pandemi awal ya saya karena saya sempat mengisolasi diri juga Mas itu beberapa lama hampir 1 bulan saya nggak ngantor tapi
Ya alhamdulillah teman-teman dengan konsep itu, bahkan sekarang pun saya jarang-jarang sekali ke ngantor, paling 1 jam mana udah itu. Jadi teman-teman walaupun secara memang dipengaruhi oleh sistem juga, tapi yang paling utama adalah membangun mindset di teman-teman untuk mampu kreatif, inovatif, kemudian menjalankan segala sesuatu itu. Yang penting target ini tercapai, bagaimana caranya, bagaimana tidak melanggar SOP yang ada, itu yang salah satu konsep dalam agile leadership. Kalau di kami, bisnis agility, implementasi bisnis agility dengan Scrum namanya, itu implementasinya ini panjang nanti kalau kita bahas ya. Panjang. Gambaran luasnya, Scrum adalah buat anak, teman-teman yang awam ini. Scrum itu kerangka kerja ya, yang kerangka kerja yang berbasis pada tim, di mana kalau teman-teman lihat di perusahaan kami, setiap datang ya, setiap datang. Jadi gini intinya, kita punya target-target kerjaan, namanya sprint. Sprint itu berbatas waktu, kalau di kami waktunya adalah 1 minggu, 1 pekan. Sehingga dengan beberapa project yang masuk, katakan ada 30 project yang masuk, ada namanya sprint, nanti semakin paham nggak ya? Ada sama sprint backlog, ada ini. Tambah setiap Senin ini. Setiap Senin kita ada sprint planning, kita akan membuat planning apa yang akan kita selesaikan dalam waktu sepekan ini. Sprint planning namanya. Kayak to-do list, to-do list mingguan gitu Mas. Iya, tapi lebih berorientasi pada backlog apa yang project apa item job ya. Kemudian di hari Sabtunya gitu ada sprint review untuk mereview target selama sepekan ini apa saja, sudah selesai apa, yang belum apa dan sebagainya. Nah, setiap harinya pun kita ada namanya daily scrum. Jadi semua tim baru datang, kalau di manajemen biasanya tilawah dulu, habis tilawah kita ada stand up meeting. Itu daily scrum. Stand up meeting, meetingnya by berdiri gitu. Paling 10 menit, maksimal 15 menit. 10 menit itu rata-rata. Jadi kita akan bikin planning hari ini masing-masing mau ngapain gitu ya. Hari jadi ada kerangka kerjanya ya. Jadi enggak melenceng. Tiap harinya. Setiap hari. Dan ini kita implementasikan bukan hanya di manajemen tapi juga sampai tataran operasional. Tukang-tukang itu ada scrum-nya Mas di kita. Iya. Nah, kemudian menjelang pulang itu adalah namanya daily inspection. Kita akan menginspeksi, kita juga akan mengevaluasi bagaimana kerja kita hari ini, kerja masing-masing kita. Oh, target kita hari ini, target yang saya kerjakan hari ini, yang belum selesai apa kendalanya, apa yang harus diperbaiki besok. Ya, besoknya gitu lagi, ada daily scrum lagi. Oh, yang kemarin belum selesai ini, kemarin saya ada kendala ini, yang harus saya perbaiki ini. Sehingga hari ini ada perbaikan-perbaikan. Setiap hari. Sorenya ada lagi. Nah, setiap bulannya itu ada namanya sprint retrospektif. Sprint retrospektif itu untuk mengevaluasi diri dan teman dan tim. Itu sebulan sekali biasanya. Kita akan mengevaluasi, makanya dalam Scrum ini, konsep bisnis agility Scrum, apa, dengan kerangka Scrum ini, tim dilarang baperan, ya. Karena akan diingatkan oleh temannya, oh harusnya sampean gini loh, gitu. Eh saya kurang apa sih? Oh sampean apa gini, ini dan sebagainya. Sehingga memang yang kita harapkan itu ada progres, perbaikan dan perbaikan. Dan kalau saya pelajari lebih lanjut Scrum dan konsep-konsep bisnis agility ini lebih mengarah pada rasa ya. Empati kita dengan teman gitu ya. Karena dalam konsep bisnis agility juga, ketika tugas kita selesai, bagaimana kita mampu untuk membantu teman kita dalam satu tim atau bahkan tim yang lain. Satu lagi dituntut, kita juga punya multi talent ya. Bisa yang
kerjaan ini nanti bisa kerjakan yang lain dan sebagainya. Itu jadi, ada platform khusus Mas itu ya. Jadi semua yang laporannya bagaimana? Dia to do list melaporkan pekerjaan itu atau ini saya balik, ada grup? Bentar ya. Kita harus ketemu ya. Kita ada papan, saya perlihatkan dikit ya, di belakang sana ada. Oke. Okay. Itu di belakang sana. Itu itu yang tadi saya bilang target-target kita 2020 yang akhirnya nggak terpakai. Yang warna-warni itu namanya papan Kanban. Di situ kita membuat yang saya bilang tadi target-target pekanan, harian dan sebagainya di situ. Nah, itu namanya papan Kanban. Dan ini mengharuskan kita untuk ketemu secara fisik, memang harus ketemu. Jadi pernah kita mengganti dengan model apa apa Mas namanya? Trello ya, pakai Trello. Trello, oh ternyata, ya Trello. Ternyata komunikasi tim malah nggak jalan. Ya, karena rasanya beda. Kalau kita udah pakai Trello, kita menghadap HP masing-masing, komunikasi nggak terjalin gitu. Tapi ya, kalau kita ngadep papan Kanban, kita kerjakan bareng-bareng, oh ini harusnya belum berpindah ke sini, ini belum belum on progress, ini masih masuk di target, ini belum selesai, belum masuk di done, tapi masih dalam proses seperti itu. Itu panjang. Dilakukan secara offline, jadi ketemu, terus offline. Pakai post-it itu, ditulis, nanti ada masukannya dicatat gitu ya, jadi mungkin departemen lain melihat, oh ini kita masih prosesnya, masih step ini nih, kayak gitu ya. Ada alurnya gitu, roadmap-nya gitu ya, istilahnya gitu Mas ya. Iya, ya bisa, kita bisa memantau, kalau kami memang berdasar proyek ya, kami bisa memantau proyek ini sampai apa dan sebagainya. Ya bahkan, memang papan Kanban ini di setiap divisi, di setiap departemen, ya kita ada keuangan, kemudian human capital, kemudian operasional, kemudian marketing and sales, itu masing-masing punya papan Kanban. Di operasional itu lebih lebar lagi. Di tiap tempat produksi, produksi panel, produksi rangka, cat, enamel, dan sebagainya, itu masing-masing divisi punya papan Kanban sendiri-sendiri. Gitu. Jenenge papan Kanban. Iya, itu nanti kapan lah kita pelajari bareng lagi. Siap. Nah, ini. Gak iso takon lek keren pol iki warung online. Pengen takon bingung iki wong-wong iki ndang takon ta. Kalau Mas Wahyu sendiri memprediksi COVID ini sampai kapan, Mas? Dari saya enggak bisa memprediksi, Mas. Nah, yang bisa disiapkan gitu ya. Iya, kami menyiapkan 9 bulan dari awal sampai April kemarin. Jadi berharap ya. Tahun depan ya, tahun depan berarti ya. Bisa jadi. 9 bulan. Terus, kami menyiapkan bisanya. Kalau memprediksi nggak bisa, nggak berani memprediksi saya, Mas. Mungkin dari data informasi grup-grup TDA yang ada di atas. Iya, tetap nggak bisa itu. Artinya masih semua teman-teman juga ya pivot ke yang lain atau ya do something lah ya. Intinya kemarin do something. Iya, kemarin ada yang PHK 200 karyawan juga ada. PHK ini nanti akan jadi alternatif terakhir Mas ya? Iya, kita sebisa mungkin kita upayakan enggak. Kami pun kalaupun istilahnya bukan PHK sih, tapi misalkan ada salah satu perusahaan kami yang memang ini jobnya habis gitu ya. Ini nanti akan istilah kita adalah diliburkan lebih awal. Karena ada libur Ramadan, kalau di kita ya libur hari raya itu tanggal 20 masuk terakhir, 21 mulai libur. Ada yang liburnya lebih awal karena proyeknya sudah habis. Dan ya kita pastikan dulu semuanya THR selesai, kemudian gaji tersampaikan baru diliburkan. Artinya teman-teman libur pun juga ada bekal gitu loh. Kalau COVID sampai Desember, piye Pak Wahyu strategi ini?
Kalau kami mempersiapkan tadi Pak, 9 bulan. Kami sudah persiapkan 9 bulan. Dan ini sudah jalan 8 kan, bulan. Enggak COVID ya Pak? Pivot ya, COVID. Pivot. Ada gak. Mungkin ada planning-planning bisnis baru sih Mas. Tapi belum bisa saya ceritakan sekarang. Coming soon. Masih riset-riset semua ya. Intinya do something lah ya teman-teman ini, mana yang bisa menghasilkan cash. Kalau masih ada tabungannya kan mempersiapkan sampai kapan ini cashnya ini. Kalau di tempat Pak Wahyu tadi, alhamdulillah sudah nabung sampai 9 bulan. Bagi teman-teman yang tidak sebenarnya bukan nabung 9 bulan Mas, kekuatan kami sebenarnya 4 bulan. Bagaimana kita atur strategi biar kita kuat nafasnya sampai 9 bulan gitu. Salah satunya dengan tadi masuk gantian, gaji disesuaikan. Piutang dan ditagih. Iya, piutang susah juga karena kita nggak ada pemasangan. Progres nggak bisa jalan. Jadi ya kami kemarin mengasumsikan ya dana yang kita miliki saat ini itu mampu untuk sampai 4 bulan dengan kondisi normal. Kalau kita atur strateginya dengan tadi ya, diusahakan sampai 8 sampai 9 bulan gitu. Kalau 4 bulan itu berarti harus ada pemasangan biar cair terus tambah nafas lagi gitu Mas. Diusahakan. Bukan. Jadi yang ini memang kita menata membuat strategi ini di awal di akhir akhir Maret atau awal April kemarin. Itu kita menghitung saldo kita berapa. Saldo yang ada saat ini kalau untuk normal, ya, karena kebutuhan gaji kita juga gede, ini kuatnya sampai berapa bulan sih gitu? Kurang lebih 4 bulan kalau normal. Hanya untuk gaji aja, kita nggak mikir belanja, kita nggak mikir yang lain, itu kuatnya 4 bulan. Sedangkan yang harus kita persiapkan adalah dulu awalnya 6 bulan, ya. Tapi ternyata hari ini berkembang menjadi 9 bulan. Bagaimana dari 4 bulan ini mampu bertahan kemudian menjadi 8 atau 9 bulan. Sehingga ya kita tata tim, ayo kita kondisinya gini, kalau kita normal ya bisa jadi 4 bulan perusahaan kolaps. Ya. Bagaimana enggak kolaps, yuk kita berjuang bareng-bareng. Kita dengan kondisi ini kita akan masuk separuh dalam satu bulan dan gaji kita juga separuh. Saya pun juga gajinya separuh Mas. Iya. Alhamdulillah. Jadi bahasa yang kayak contoh juga ya. Jadi ya, makanya yang ya kayak kedai saya yang eman ya, tempat sebesar itu di kota full tutup juga eman gitu. Sehingga saya lewat ya, itu kok tapi anu ya Mas, renovasi terus ya. Baterku gitu. Iya, enggak terus sih. Bangun terus kita lewat situ. Ini insya Allah sebentar lagi mau opening Mas, mau open juga. Tapi dengan model yang lain. Ya. Ditunggu. Masya Allah. Nah ini teman-teman, monggo loh, tanya-tanya loh ya. Opening. Ah, 7, 2 panutan Pak Doni. Buat saat set. Yes, sepakat saya Mas Priyo. Memang harus buat kita. Buat set. Tetap memang riset perlu ya. Kita harus gimana ininya, apa peluangnya, apa kendala kemungkinan yang muncul ya. Tetap jadi apa pertimbangan, tapi kita harus buat gitu, harus cepat. Utangnya ditoto Mas. Jadi ada saran buat pengusaha yang masih ngutang lek biar bisa survive. Ya. Kan sudah ada fasilitas ini Mas. Ini ngetes ini. Mas Rizal ini ngetes ini. Ini kata ayo utangnya akeh wong gitu. Jadi ada fasilitas kalau perbankan ada fasilitas untuk ini ya, restrukturisasi itu mungkin bisa diajukan. Insya Allah semua perbankan restrukturisasi.
apa Mas? Restrukturisasi itu bisa jadi masanya dipanjangkan sehingga cicilannya lebih kecil misalkan. Nah, iya. Kalau dihapuskan gak iso lah Mas. Diputihkan. Diputihkan bisa enggak ya? Asik juga kalau diputihkan bisa. Kan memang ya kalau yang punya ya seperti hutang. Tadi yang saya sampaikan, kalau punya hutang sih diusahakan jangan semua cashnya untuk bayar hutang ya. Ya. Tapi bagaimana, yang penting kita ada niatan baik bayar, kemudian ya kita enggak semuanya kita kasihkan, karena kalau semuanya kita kasihkan cash kita pasti terganggu. Habis nafasnya ya, bensinnya entek. Entek nafasnya ya. Ayo tanya-tanya monggo. Tanya yang berat ini loh, Pak Wahyu ben gak iso jawab ini loh. Tanya sing ringan-ringan ini ya. Rugi aku mendatangkan suhu gitu ya. Awal jadwalnya penuh ya gitu. Astagfirullah, Kak Mas. Astaga. Saya banyak rebahan Mas hari ini Mas. Itu dulu di awal COVID itu Pak Wahyu sempat diisukan kena COVID. Nah, kata jarene mati. Ini klarifikasi. Ada yang isukan meninggal. Lagi wonge sing kenapa? Iki klarifikasi juga. Iki wonge sing urip iso ngomong. Iya. Itu apa isu-isu yang untuk ya itu. Daerah sana tuh apa sampai kemana-mana itu. Sampai kemana-mana Mas, sampai Malang, orang Malang ada yang hubungi. Dia dapat kabar katanya saya meninggal karena COVID dan sebagainya itu ada. Ceritanya gimana itu? Ceritanya kok sampai isu apa pernah masuk ke rumah sakit terus? Iya. Yeah. Memang di awal-awal itu istri habis kunjungan kerja di Solo sehari sebelum KLB itu kemudian sakit ya, memang parno ya, sakitnya mirip-mirip gejalanya orang demam dan sebagainya. Kemudian enggak lama saya juga sakit dan ternyata gejalanya juga kayak gitu. Akhirnya kita berdua tes. Tes ke RSUD dan alhamdulillah semuanya negatif. Cuman di masyarakat itu enggak tahu info dari mana, isu dari mana, kami berdua diisukan positif, bahkan ada yang mengisukan saya sudah meninggal. Kompetitormu masih? Saya ngisukan kompetitormu paling? Bukan, warga sini sih, kayaknya warga-warga oh, sini. Oh, warga, gitu. Ya, mungkin teman lama. Ada lagi teman-teman, ini ada yang komennya itu enggak sampai muncul di sini juga karena di mode nonton bareng ini di Facebook ya. Saya bacakan ya. Nyimak sambil buka maneh, ini ada dari Mas Indra Kusuma. Tapi enggak muncul sih itu, Mas. Mas Indra Kusuma ini juragan juragan supplier ini. Supplier bahan bangunan. Oh, itu bolo ya. Gila, sing webinar Mas Wahyu sing delok oh, oke. Okay. Bebek Berantas Report. Nah, jadi versi anu lah, ready to cook atau frozen food, nah gitu Mas. Just itu. Ditunggu Mas ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita open nanti ya. Kayaknya enak singkangan bebek berantas sih. Dulu itu Pak Wahyu ternyata pernah kuliner bebek berantas teman-teman di Jalan Veteran. Teman-teman tahu Jalan Veteran? Korame ke timur, nah itu pinggir jalan Mas ya. Dan alhamdulillah Betuar. Sukses apa bangkrut ya? Bangkrut juga. Jadi enak lah kayaknya, wis cocok. Ya. Cuma enggak tahu bangkrutnya kenapa gitu ya. Kulinernya memang rame tapi enggak profit apa piye gitu. Iya. Yeah. Tapi resepnya masih dikip itu Mas. Bikinnya ya, resep dari kita. Resepnya dari kita itu. Anu ready to cook yang di vakum itu Mas. Just itu. Just para. Just. Dikirim seluruh Indonesia. Ini dari tentara marketing online yang luar biasa. Tinggal nah, dipakani. Kalau targetnya seluruh Indonesia agak berat nanti Mas, harus BPOM. Oh, gitu ya. Lokal kita masih bisa mainkan dengan label-label yang berarti ada izinnya ya gitu ya. Iya, model. Kalau kita nyasar ke nasional ya harus BPOM. Kalau enggak bisa diproses kita. Yang lokal-lokal itu pokoknya jerdok gitu ya.
Kalau kita mainnya market lokal, insya Allah bisa. Enggak ya. Apa-apa. Dilakukan mulai membangun usaha. Ada pertanyaan dari Fredika Pratama. Alkaliomboi. Hal-hal penting yang menurut Pak Wahyu yang perlu dilakukan dalam memulai membangun usaha dan hal-hal yang perlu dihindari. Ini di luar non anu ya, di luar COVID-19 ya. Ya, Ekah berarti gimana? Umum mungkin ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman ini yang baru memulai gitu. Yeah. Apa sehingga oleh apa yang dihindari, apa yang harus dilakukan mungkin tipsnya Mas. Ya. Yang perlu ada kita rubah juga dalam mindset kita ketika memulai usaha itu bahwa modal bukan segalanya. Uang bukan segalanya, ya. Yang penting kita punya niat kuat untuk berbisnis, untuk berusaha, insya Allah nanti akan dimudahkan gitu ya. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, Mas Sigit ini yang tahu sendiri bagaimana ya, kita dulu, ya saya curhatnya ke Mas Sigit ketika di awal apa Mas? Kere. Minus ya, kere, kere, kere. Itu ya kita mulai dengan jangan yang menggunakan modal besar ya. Ya nyuwun sewu, saya nggak bermaksud apa mendikotomi yang hutang bank dan sebagainya ya. Tapi ini pengalaman saya pribadi. Saya 2004 mulai hutang bank dan berakhir di 2016. Artinya berapa tahun itu? 2 tahun. 2004, Mas. Oh, 2004. Takut 2014. Berarti. 2004 sampai 2016, 12 tahun. Saya nggak pernah putus dari perbankan. Ya. Baik. Jadi di awal dimulai berhubungan dengan bank itu, ya Mas. Usaha di awal ya, itu. Dulunya awalnya nggak pakai bank, Mas. Mas. Tawari akhirnya pakai gitu, tapi ya mungkin manajemen yang kurang baik di sayanya dan juga mungkin faktor lain, saya merasa banyak kegagalan ya, banyak yang akhirnya sampai terakhir 2014 rumah orang tua saya mau disita bank itu, ya saya merasakan sekali bagaimana memulai bisnis dengan perbankan dan tidak di 2014. Jadi memang titik balik saya untuk kembali berbisnis dengan tidak mengandalkan modal ya, maaf bukan bank. Dengan tidak mengandalkan modal yang utama itu di 2014. Jadi kisahnya dulu ketika rumah bapak saya mau disita bank, saya pinjamkan ke bank yang lain, yang penting rumah bapak saya terselamatkan. Dan ternyata tiga hari setelah pencairan itu counter HP saya kemalingan, 60 HP customer dicuri maling gitu ya. Dan itu di awal-awal gitu ya. Iya, saya merasa seperti apa ya, dikaploki plak-plak-plak-plak gitu Mas. Itu yang kemudian menyadarkan sudah saya jatuh, ya Allah. Sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Iya. Dan yang nagih-nagih HP-nya minta diganti dan sebagainya banyak. Terus kita kayak nggak punya, kalaupun mau nangis kayak nggak punya air mata gitu. Kalaupun ya gitu. Di sembelih nggak keluar darahnya gitu ya. Ya akhirnya setelah itu saya bertekad bahwa saya harus memulai bisnis lagi yang nggak harus mengandalkan modal. Saya bertahan dengan servis HP, kemudian itu sampai belajar digital marketing itu. Kapan sampai ngajari gaya website, sampai ngajari banyak hal. Yang akhirnya jualan kubah, jualkan punya orang. Kayak aku ngajak kuliner tok tuh kayak Bian. kuliner ngopi. Ini kerja iya. Kuliner ngopi. Terus? Iya, jualkan punya orang dulu lah. Jadi gak harus punya modal untuk kita beli ini. Yeah. Jualkan punya orang bisa, kemudian kita dapat fee, kemudian dulu saya sempat bikin, ya seakan-akan saya punya perusahaan sendiri, tapi saya maklon ke tempat lain,
Kemudian baru 2016 apa April itu kita produksi sendiri dengan modal seadanya kayak gitu. Apa tadi yang kedua ya? Yang harus dihindari tadi ya. Ya, yang harus nanti dihindari pertama memang kita berupaya untuk menekan cost. Ini yang penting. Ya, menekan cost artinya di awal jangan sampai kita punya cost yang banyak. Kalau kita berhutang itu pasti kita punya pengeluaran yang lebih per bulannya. Artinya dari hasil-hasil usaha kita itu nanti akan banyak tersedot untuk bayar hutangnya. Ya, sehingga kita upayakan di awal kalau memang kita harus berhutang ya, hutang yang morotua, hutang yang duluri dewi, apa itu lebih baik gitu. Enggak, yang pinjaman enggak, lunak. Pinjaman lunak. Ya, ya, yang lunak lah, yang enak untuk pengembaliannya enggak harus dikejar-kejar tanggal dan sebagainya. Karena saya pernah mas satu bulan itu punya sekitar berapa ya? 15 cicilan, Mas. 15 cicilan. Masya Allah. Mulai yang bank besar, kemudian koperasi, kemudian bank detail, saya pernah mengalami semua, Mas. Jadi pernah satu bulan sampai kayak gitu. Jadi wis pikiran ini enggak tenang banget, harus ke sana kemari, tutup ke lubang gali lubang itu merasakan gitu. Sehingga makanya saya berupaya membangun bisnis itu yang mulai 2014 itu ya alhamdulillah tanpa bantuan perbankan, tanpa investor ya kita muter-muter dana dari DP dan sebagainya itu alhamdulillah jalan gitu. Itu yang kita hindari, kos yang berlebihan. Kemudian juga yang harus kita lakukan memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan itu wajib. Udah nggak bisa ditawar kalau kita bisnis. Kalau mau berkembang harus dipisah. Kalau masih dipisah, kalau masih dicampur, jangan berharap bisnisnya berkembang. Gitu. Itu ya rumusnya. Iya, terus. Ya, biasanya kekurangan UKM ya itu. Ya, uangnya nyampur, ya. Bisnisnya rame, tapi kok habis gitu. Buat kulaan lagi kok nggak bisa gitu. Kadang-kadang itu maksudnya. Terus, Mas? Ya, termasuk cost tadi salah satunya karyawan. Ya dari awal tim itu nggak usah banyak-banyak dulu. Ya seperlunya kita, seperlunya. Saya di awal dulu manajemen saya sendirian, sendirian nambah satu orang. Ya sekarang kurang lebih 30 orang di manajemen Kubah. Budal survei dewe ini ya dulu. Iya, ya dulu website saya optimasi sendiri, Mas. Sampai roh dewe biyen ya. Website saya optimasi sendiri, HP saya angkat sendiri, telepon, survei saya berangkat sendiri, semuanya sendiri, keuangan saya pegang sendiri gitu. Tapi alhamdulillah, ya memang ketika sudah saatnya butuh, ya udah nambah gitu. Termasuk di produksi dulu cuma 3 orang di awal, sekarang ya banyak gitu. Jadi semua ini termasuk strategi di awal untuk menekan kos kita. Ya. Kalau bisa sendiri ya kita usahakan sendiri dulu gitu. Kalau sudah mulai produknya ini tervalidasi, supplier tervalidasi, penjualan tervalidasi, baru naik ke level berikutnya bikin sistem dan merekrut teman-teman ini ya untuk membantu ya. Tadi ya. Jangan ya. Di awal ini langsung rekrut banyak, langsung buka cabang gitu, tidak boleh Mas ya. Di tahap awal harus diselesaikan dulu. Itu memang godaan, Mas. Kadang godaan awal pebisnis itu, ya termasuk saya sendiri, ya. Merasa bisnis yang pertama ini udah jalan, wah, ini buka apa lagi. Akhirnya uang itu, saya sering dimarahi istri saya. Duit itu cah-cah, gitu. Artinya, itu godaan pebisnis awal-awal, satu bisnis jalan pasti tergoda untuk buka ada peluang ini malah akhirnya ya duitnya kemana-mana nggak jadi semua gitu kan. Padahal yang menopang kekuatan usaha ini di yang pertama tadi ya Mas ya, jangan sampai jadi sapi perahan terus gitu. Ya walaupun
Saya sendiri mengalami itu ya, pernah mengalami itu. Itu ya Mas Dika, kita memulai, yang penting kita bangun mindset kita bahwa jangan mengandalkan uang adalah segalanya, tapi kita yang penting punya niatan besar untuk membesarkan bisnis kita, insya Allah bisa. Yang kedua, jangan takut gagal ya, karena kegagalan itu suatu hal yang pasti buat belajar kita gitu. Ya, ya, ya. Gimana teman-teman? Kita tidak terasa 1 jam setengah ini. Sampai jam berapa, Mas Wahyu? Gak kerasa ya. Saya los, Mas. Los ya. Kalau tidak ada pertanyaan nih, mungkin ada. Ini pengumuman ya, pengumuman buka buat pengumuman dulu, Mas Wahyu ya. Monggo, besok, monggo. Insya Allah besok tanggal 2, besok Sabtu ya. Seperti ini jamnya sama. Kita nanti akan webinar bersama Suhu dari Bandung, Bramantia Farid. Jadi nanti temanya adalah Facebook ad ya, Facebook ad, insya Allah Facebook ad. Dan jamnya sama seperti ini. Judulnya saya bacakan dulu, bentar. Judulnya adalah memahami metrik penting di Facebook ad ya. Itu dari Sabtunya. Kemudian di hari Ahadnya, Ahad pagi kita akan kedatangan pemateri juga. Suhu TDA ini, Daeng Fakih, Mas. Makassar. Daeng Fakih ini sebenarnya tak jadwalkan malam gitu ya, jam 8. Terus dia komen, "Kang, kalau di sana jam 8, di tempatku jam 10 malam gitu." Oh iya, lupa saya. Makassar. Jadi kami jadwalkan pagi. Jadi akad pagi. Nanti insya Allah beliau juga ngisi. Temanya tetap Facebook. Facebook ad, Instagram ad untuk produk lokal. Jadi beliau juga salah satu suhu di TDA nasional ya, Mas ya. Daeng Fakih. Iya. Yeah. Daeng Fakih ya, nanti Sabtu pagi. Jadi teman-teman besok mulai teknis-teknis Facebook ad, Instagram ad gitu. Teman-teman ikuti hari Ahadnya nanti optimasi jualan lokal area via Facebook ad. Judulnya begitu, bersama Daeng Fakih Makassar. Sabtunya bersama Bramantia Farid. Atau memahami metrik Facebook ad. Saya berharap teman-teman belajar ya dari kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Dan kegiatan ini kita selenggarakan untuk berdonasi sebenarnya ya. Donasi kita akan salurkan ke rumah zakat. Hari ini sudah sampai terkumpul 1.525. Ini dari teman-teman yang sudah berdonasi. Saya ucapkan terima kasih buat yang belum. Ini saatnya berbagi teman-teman, karena ini bulan penuh berkah, bulan berbagi. Dan sedekah yang paling afdal itu saat susah gitu ya. Karena ya saat susah tapi masih bisa, tadi Mas Wahyu bisa sharing tadi, sedekahnya malah diekstremkan sih saat kondisi kayak gini. Insya Allah nanti kalau teman-teman niatkan untuk menolong sesama, insya Allah pertolongan Allah itu akan segera datang juga. Mudah-mudahan teman-teman bisnisnya dimudahkan. Dan saya berharap ayo berdonasi untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini ya. Oke, itu pengumumannya dari saya selaku host magang. Mas Wahyu mungkin ada yang tanya lagi pada ya. Nah, ini pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Di situasi seperti ini bagaimana? Dari Karabum Niwah. Report, Mas. Gila, ini pertanyaan lanjut. Pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Ini yang saya belum melakukan memang. Artinya kalau hari ini saya masih fokus pada bisnis yang jalan hari ini. Bagaimana mengatur strateginya untuk bisa bertahan. Dan juga insya Allah pasca lebaran nanti akan ada strategi lagi yang akan kita lakukan untuk bisa menaikkan, bukan hanya bertahan. Tapi akan kita eksekusi setelah lebaran. Yang jelas sampai lebaran kita bertahan. Kemudian memang ada planning untuk menyerang di sisi yang lain, untuk bisnis di yang lainnya, tapi kita masih riset seberapa besar kebutuhan ya. Misalkan kita akan mau mainkan apa, frozen food, Mas ya. Frozen food, kalau kita mau main lokal, otomatis kita harus tahu pasar Kediri ini seperti apa. Apakah mereka benar-benar mau dengan
frozen food, ataukah masih suka dengan etek, ataukah masih suka dengan mending etek belanja ke pasar sendiri, masak sendiri, lebih irit dan sebagainya, ya. Ini karena kalau kita ngomong Kediri unik gitu. Uniknya kalau sekalian di kota besar, misalkan Jakarta, Surabaya, Malang, mungkin itu lebih mudah untuk menjalankan. Tapi kayak Kediri ini setengah-setengah gitu ya. Kalau kita ngomong di kota ya mungkin juga sudah memang ke kota-kotaan budayanya. Tapi sedikit kalau di daerah saya gitu ya masih milih apa melijo mas ya. Melijo yang tiap hari lewat depan rumah dan sebagainya. Jadi yang memang kalau untuk menyerang kita kurang beraninya di situ. Artinya tetap kita sedang riset hari ini untuk melakukan ya menyerang tadi kalau disebutnya. Tapi kita belum lakukan. Sehingga saya belum bisa ngomong ini baik atau enggak, ini benar atau enggak, ini pas atau enggak. Tapi yang saya lakukan sekarang adalah menata apa yang sudah jalan. Ya. Ketika market bisnis yang kita jalankan sekarang ini sebenarnya market masih ada dan bisa kita maksimalkan, ya udah, saya akan bertahan di situ gitu. Karena misalkan saya di Kubah Masjid, ini marketnya khusus gitu. Mungkin kalau proyek-proyek swasta, mereka udah ada anggarannya, udah ada dananya, tinggal kita bisa eksekusi atau enggak. Kalau proyek pemerintah memang ini sudah ada yang di cancel karena dana pemerintahnya dipakai untuk penanganan COVID-19. Kesehatan ya. Beralih ya, ke termasuk benar. Termasuk proyek-proyek sampai akhir tahun nanti pasti ini akan turun drastis gitu. Kalau di produk saya itu puncaknya, peak season-nya itu menjelang Ramadan dan menjelang yang paling gede adalah menjelang akhir tahun proyek pemerintah. Nah, dengan kondisi ini otomatis pasti turun nanti. Sehingga kalau ngomong masalah down-nya omset dan sebagainya, ya nggak hanya ngomong sebulan, dua bulan, tiga bulan ke depan. Saya harus prediksikan sampai tahun depan ini gitu. Artinya semuanya kembali ke model bisnisnya. Ya. Yang kuliner pasti beda, konstruksi beda, konstruksi yang khusus juga beda, dan sebagainya. Ya. Itu mas. Bener mas, istri itu ilhami juga luar biasa. Ya. Oke, ada lagi teman-teman. Ini yang live tapi mau menang ya mas. Yang nonton ini banyak, ini ada sekitar yang masih bertahan 30 lebih. Ayo monggo, silakan bertanya. Kalau enggak tak tutup loh ini ya. Yes, wis ngantuk mas. Sudah malam ini ya. Mungkin final lah ya mas, final. Final message for the all people, good people. Buat teman-teman ini yang sekarang belajar, baru terjun atau sudah terjun, ini yang kondisi yang kurang menentu ini kita harus bagaimana, terus apa yang benar-benar kita harus pegang ini mas, monggo final pesannya buat teman-teman mas. Yang harus benar-benar dipegang cash mas, sudah cash. Kalau ngomong bisnis, ngomong bisnis ya cash. Cash itu tidak ada yang lain. Kalau ngomong bisnis, kalau ngomong yang lain ya kita harus yakin bahwa Allah pasti akan memberikan jalan buat kita. Jadi sesulit apapun kita hari ini, masih ada orang yang lebih sulit dari kita. Sehingga ketika kita banyak membantu orang-orang yang lebih sulit dari kita, insya Allah akan Allah akan membuka kesulitan-kesulitan kita, akan memudahkan jalan kita. Jadi nggak usah pesimis, harus selalu optimis, ya nggak boleh apa ya, apalagi bagi orang Muslim kita harus selalu optimis, ya karena masih selalu ada Allah yang akan memberikan jalannya untuk kita, dan salah satunya adalah dengan banyak membantu yang lain. Gitu mas. Masya Allah. Ya, membantunya banyak hal, bisa sembako, bisa apa. Saya mulai sejak awal pandemi, saya ini
share pengalaman aja ya. Saya selalu menyediakan beras 5 kg di mobil saya, Mas. Ketika jalan, saya menemui, oh orang ini kok kayaknya ini, kita kasih bantuan. Gitu. Itu salah satu yang saya lakukan hari ini. Jadi, saya selalu siapkan beras 5 kg, entah 5, entah berapa. Kalau di jalan kita nemu, ya udah kita langsung berhenti, kasihkan. Spontan dan, itu ya, spontan gitu ya. Iya, dan ya... Tetap kita lihat yang paling utama adalah saudara kita, kemudian tetangga kanan kiri kita, ini yang paling utama juga. Itu saja mungkin Mas Sigit, tetap semangat semuanya, tetap optimis semuanya. Insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dengan izin Allah dan Allah akan mudahkan semuanya buat kita. Amin, amin. Dari amin. Saya ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, obrolan ringan tapi Masya Allah ya. Ini banyak sekali manfaatnya. Saya dapat banyak ide-ide dari Mas Wahyu ini. Terima kasih Mas sudah berbagi ilmunya. Mudah-mudahan jadi amal jariah jenengan. Mudah-mudahan PT Aki Group sukses, lancar. Ken. Ken Corporation, Mas. Ken ya? Ken yes. Corporation. Mudah-mudahan. Oh. Yes, pokoknya bisnis sama Wahyu semuanya lancar dan berkah dan amin, amin, amin. Bermanfaat buat umat gitu ya. Amin. Mudah-mudahan keluarga mudah-mudahan keluarga senantiasa dijaga, Mas. Dan buat teman-teman amin. Lainnya, semoga COVID ini segera diangkat oleh Allah dan kita segera kembali ke normal. Dan mudah-mudahan bisnis teman-teman diberkahi Allah. Kita tutup amin. Webinar hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallah. Saya selaku host magang, mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih Mas Maju. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.